والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله pertama-tamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam seminar fikih belia 4.0 dengan tema belia dan norma bahat. Pertamanya kita ucapkan selamat datang kepada panelis kita pada malam ini, Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Badli Shah. Apa khabar Ustaz? Kita mau tes suaranya dulu sampai tidak di Borneo ini. Alhamdulillah ada tanda daripada Ustaz Badli Shah. Okey, kemudian kita ada Al-Fadil Tuan Presiden Majlis Belia Sabah, Saudara Farid Sainuri. Mungkin kita boleh tengok dulu Farid ada di mana. Assalamualaikum. Percubaan suara boleh dengar dengan jelas? Baik, alhamdulillah. Ustaz Badli Shah, mungkin Ustaz Badli boleh, Ustaz Bad boleh unmute kan mikrofon itu supaya kita boleh dengar suara Ustaz Bad. Cubaan 1 2 3. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Bad. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan cabaran norma baharu kita dapat berkumpul dalam sesi webinar seminar fiqh belia 4.0. Untuk makluman hadirin dan hadirat yang bersama-sama kita dalam sesi webinar kali ini, seminar fiqh belia 4.0 ini adalah siri yang keempat selepas siri-siri pasca yang lepas kita melaksanakan secara fizikal. InsyaAllah pas seminar kita pada malam ini kita adakan forum ya, agar semua yang mengikuti page seminar fiqh belia 4.0 ini dapat mengikuti seminar yang akan berlangsung pada 3 dan 4 hari bulan Mac nanti. April. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, mungkin kita akan bersama-sama dalam sesi webinar kali ini, okey, secara live dan secara langsung media rasmi kita WAP TV Malaysia dan disiarkan di page rasmi seminar fiqh belia, boleh ditonton di YouTube wapTV.com.my dan juga di page Majlis Belia Sabah. Okey, alhamdulillah hari ini kita bersuara, panelis kita akan bergema. Saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat agar semua terus sedia dan insyaAllah kita akan bersantai forum mengisi forum kita pada malam ini dengan konten-konten yang menarik yang disampaikan oleh kedua panelis kita pada malam ini. Tidak asing lagi ya kalau kita lihat panelis kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Badli Shah yang sering keluar di kaca TV dalam forum Perdana Al-Hiwal Islam. Ya, hari ini forum webinar saya jemput Ustaz Badli Shah untuk berkongsi bersama-sama dengan tajuk belia dahulu VS belia sekarang. Dan juga tidak asing juga kita jemput anak ataupun tokoh belia negeri Sabah kita, Al-Fadil Tuan Ahmad Farid Haji Sainuri, Presiden Majlis Belia Sabah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya kalau bersama-sama dengan Ustaz Bad ni tidak layak, tidak sepatutnya kita tidak akan lupa seloka dan pantun dengan Ustaz Bad ni. Jadi sebelum saya memulakan pentas forum kita pada malam ini, saya memulakan dengan seloka dan pantun daripada Ustaz Bad ataupun kedua panel kita lepas. Ustaz Bad akan belilah mana-mana pantun atau seloka yang kita akan teruskan pada malam ini. Baik, dengan tajuk belia dan norma baharu. Zaman dulu zaman belia, sebelum COVID landa dunia. Zaman sekarang zaman beliau, selepas vaksin mengundang risau. Beriktikaf sambil berwirit, pahala diburu tanpa jemu. Datuk Bad
Fikri dan Bro Ahmad Farid di webinar mereka bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi forum kita pada malam ini akan berlangsung lebih kurang dalam 3 pusingan. Okey, 3 pusingan. Pusingan pertama, pusingan kedua kita akan bagi peluang kepada panel kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah kita lontarkan, kita sediakan kepada ahli panel. Dan juga insyaAllah jika berpeluang kita akan melihat soalan-soalan yang dikemukakan oleh tetamu-tetamu ataupun peserta-peserta ataupun penonton-penonton kita pada malam ini melalui Zoom ataupun YouTube. Okay, selain itu saya ucapkan selamat datang kepada semua yang bersama-sama kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah saya ingat difahamkan ramai ada yang di luar daripada Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia bersama-sama kita pada malam ini. InsyaAllah. Baik, tanpa membuang masa dan panjangkan bicara. Okay, dengan tajuk seminar fik belia, tema belia dan norma baharu. Forum kita membawakan tajuk belia dahulu vs belia sekarang. Kalau saya perhatikan tajuk ini, saya agak sukar kalau kita letak dahulu berkenaan dengan belia ini, dahulu belia, sekarang beliau. Okey, sebabkan dahulu belia, sekarang beliau, kita mulakan panel kita dulu orang muda. Ya, kita mulakan dengan orang muda. Ya, so insyaAllah saudara Farid apa khabar? Saudara Farid, apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, okay. Ustaz. Alhamdulillah, baik Ustaz. Farid, baik, okay, dengan jelas. Okay. Ya, dengan jelas. So, Farid, ya. Okey, kita maklum Farid tidak lain dan tidak bukan lagi sering berkecimpung dalam gerakan belia, dalam advokasi belia dan sebagainya. Jadi tidak asing kalau kita jemput Farid untuk bersama-sama berdiskusi, berbincang dalam forum kita pada malam ini. Okey. Baik, okay Farid, bagaimana cuaca di tempat Farid sekarang? Alhamdulillah, okay. Tadi ada hujan sekejap. Saya bersiaran langsung dari Kota Kinabalu, Ustaz. Oh, okey okey. Saya pula jauh di hujung di Tawau, Sabah. Ya, yeah? Di Tawau, Sabah. Di Tawau. Baik. Di Tawau. Okey, baik. So mungkin ada orang Tawau di sini. Okey, ada orang Kota Kinabalu, ada orang Pahang. Koma, ya, yeah? Ustaz Bat. Ada orang Pahang juga. Sahabat dari Pahang kan, live. InsyaAllah. Ustaz Bat, sekarang di Pahang. Bagaimana cuaca di Pahang, Ustaz? Wah, 2 thumbs up. Terbaik. Baik, saudara Farid. Okey, kalau kita berkisar tentang belia, okey, mungkin kita minta saudara Farid bagi intro pada malam ini, ya. Kita faham maksud belia itu bagaimana, ya, umurnya macam mana, ya. Kalau kita lihat dasar pembangunan belia negara itu meletakkan bahawa umur 15 hingga 40 tahun, ya, itu adalah umur belia. Okey. Namun dari segi strategi, pelaksanaan program, orientasinya, tumpuan kebanyakannya di umur 18 hingga 25 tahun. Ya. So saya fikir malam ni ramai daripada belia-belia anak muda yang belajar, yang lepasan SPM, yang mahasiswa. Namun kita deraikan juga senior-senior ataupun kita sebut kalau orang Sabah ni cakap beliau-beliau bah. Beliau-beliau ni dia maksudnya siapa? Maksudnya beliaumu, bapakmu, beliaumu tu mamakmu. Begitu kalau orang Sabah tanya. Okey. Secara hormatnya begitu. Ya. Bukanlah kata beliau tu agak macam orang yang sudah sangat veteran dan sebagainya, tetapi menghormati mana beliaumu, mana bapakmu. Mana beliaumu, mana mamak dan bapakmu. Begitu. Itulah kalau orang Sabah berkata-kata. Baik, so soalan yang pertama untuk saudara Farid. Okey, kita melihat belia merupakan aset yang terpenting, ya, yang terpenting dalam sesebuah negara, ya. Dan kita juga menyingkapi sejarah lampau dalam tamadun, setiap tamadun itu ada golongan belia yang memberi peranan dan juga kekuatan-kekuatan belia itu dilaksanakan. So bagaimana saudara Farid melihat aset ini
digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Khususnya kita di negeri Sabah ataupun di rantau Asia ataupun seantero antara bangsa. InsyaAllah, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pastinya kita yang kita alu-alukanlah sebenarnya dalam forum pra seminar ini bukannya saya sebagai pengganding Ustaz Badlishah lah lebih kurang. Dan saya pun ternanti-nanti untuk mendengar Ustaz Badlishah ni, bukan saya mau cakap sangat pun. Tapi memandangkan penganjur menjemput saya secara spesifik untuk berganding dengan Ustaz Badlishah, saya terima dengan hati yang lapang dan juga dengan sedikit ketakutan apabila digandingkan dengan Ustaz selebriti yang sangat popular macam Ustaz Badlishah ni. Tapi apapun, kami sekali lagi saya sendiri mengucapkan penghargaan dan terima kasihlah kepada Ustaz Badlishah yang sudi bersama-sama dengan kami dalam seminar fiqh belia, terutama dalam praseminar lah ada sebuah forum, yang ada dua buah forum, insyaAllah esok ada satu lagi. Dan saya ambil peluang juga untuk mengalalukan kehadiran teman-teman sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang jadi fahamkan bukan setakat di daripada Sabah sahaja tetapi juga daripada seluruh Malaysia dan juga ada beberapa dari luar negara, jadi fahamkan dari Indonesia juga ada dan juga daripada United Kingdom akan menyertai. Tapi kita tidak pasti sama ada dalam forum ini ataupun di seminar kemudian. Jadi insyaAllah untuk forum kali ini, untuk menjawab, sebelum menjawab persoalan Ustaz Fikri tadi, sebentar tadi, saya ambil peluang juga sedikitlah untuk berkongsi dengan sidang penonton mengenai seminar fiqh belia yang kita anjurkan tetapi berpusat daripada Sabah tetapi menggandingkan tokoh-tokoh ilmuan daripada seluruh Malaysia untuk menyampaikan manfaatlah kepada bukan sahaja belia tetapi juga kepada seluruh kelompok masyarakat, insyaAllah. Jadi berbalik kepada soalan Ustaz Fikri, saya minta maaf kan saya tidak ada pantun untuk dijual semula. Saya terkejut sebab yang mulakan dulu. Saya sangkakan Ustaz Badlishah. Kenapa? Nanti saya buat dulu pantun kemudian saya akan jual semula lah. Baik, mengenai belia sebagai aset negara pun aset untuk membina ketamadunan. Mungkin perkara yang spesifik ini sesuai untuk Ustaz Badlishah hurai dengan lebih lanjut. Tapi saya akan ambil beberapa aspek sahaja. Memandangkan tema perbincangan pada malam ini adalah melibatkan situasi semasa dan juga situasi lampau. Nah, jadi kita boleh ambil serba sedikit daripada sudut cabaran zaman untuk kita berkongsi. Kali ini kita tidak bincang secara spesifik mengenai isu di Sabah sahaja, tetapi juga kita boleh katakan secara general, secara umumnya di seluruh Malaysia, cabarannya lebih kurang sama untuk anak-anak muda ya. Sebagaimana yang Ustaz Fikri sebut tadi, bagaimana kita mengkategorikan umur belia itu, dulu kita kategorikan sebagai 18 hingga 30 tahun, tapi kini sudah diturunkan lagi, maknanya seawal 15 tahun hinggalah ke 30 tahun. Tetapi sedikit fakta menariklah untuk sidang penonton ketahui, terdapat juga beberapa negara yang di luar negara yang mengkategorikan umur belia ni ikut definisi masing-masing. Ada yang kata sampai 16 tahun pun ada. Maknanya setakat 16 tahun saja, kalau 17 sudah jadi belia, tetapi bukan lagi belia, tetapi beliau. Sudah jadi beliau lah kalau sudah 17 tahun. Ada juga negara yang meletakkan kadang-kadang 24 tahun, had umur belia 25 sudah jadi beliau. Tetapi dalam konteks kali ini, yang saya mau kongsi kita bukan soal pengkategorian umur, tetapi cabaran zaman yang dihadapi oleh aset negara ini yang kita perlu selesaikan dan kita perlu bersama membantu untuk mengatasi, kerana ada pepatah Afrika mengatakan ianya melibatkan seluruh kampung untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Nah, jadi belia yang kita anggap sebagai anak-anak yang perlu dididik dan digilap agar ada kesinambungan di masa hadapan. Jadi saya kongsikan sedikit pelbagai cabaran zaman mungkin untuk belia kali ini dan berbeza dengan belia zaman dahulu. Ya, saban tahun kita ada pelbagai perubahan cabaran dan perubahan zaman. Tetapi yang sangat-sangat menekan dan juga sangat signifikan
untuk anak-anak muda zaman kini, bukan sahaja di Sabah tetapi seluruh Malaysia, antaranya ialah tekanan kewangan, mana kesejahteraan ekonomi yang tidak stabil, ketidakmampuan untuk membuat simpanan, dan juga isu-isu miskin bandar yang sangat menekan, terutamanya bukan sahaja dalam kalangan pelajar, mahasiswa tempatan, tetapi termasuk juga belia-belia yang bekerja di bandar-bandar yang menghadapi tekanan hidup kerana tergolong dalam kategori miskin bandar. Ya, jadi sampai ada satu kisah benar ya Ustaz, kes yang telah dilaporkan di akhbar tempatan mengenai penglibatan belia wanita di dalam aktiviti kurang sihat seperti aktiviti pelacuran kerana tekanan ekonomi. Ya, kan kita boleh bezakanlah, maknanya zaman kurang-kurangnya zaman batch ayah saya dahulu, maknanya kalau belia ataupun mahasiswa itu keluar daripada universiti punya lambakan kerja dan juga pelbagai apa ini peluang pekerjaan sudah tersedia, malah mereka di kalau istilahnya di headhunt lagi untuk masuk kepada ke dalam pekerjaan kerana ada sijil yang diperlukan. Tapi masa kini sudah berbeza, terutamanya kita di dalam pasca ataupun masih di dalam era pandemik COVID-19 ini, situasinya lagi mencabar, peluang pekerjaan makin makin kurang, dan pastinya dia menjadi satu lagi tekanan kepada semua, dan itu secara tidak langsung membawa pula kepada isu kedua, iaitu isu kesihatan, bukan kesihatan fizik semata-mata tetapi kesihatan mental. Ya, dahulu bukan tidak ada isu kesihatan mental ya Ustaz Fikri, tetapi memandangkan kepahaman lebih baik pada masa kini, kita boleh kategorikan isu-isu kesihatan mental dengan lebih berkesan. Tetapi bagi saya ia sangat correlated ya dengan cabaran zaman, iaitu cabaran yang paling kritikal, iaitu cabaran ekonomi. Banyak lagi angle-angle lain yang kita boleh bincangkan mengenai cabaran zaman kini, tapi saya sengaja ambil untuk konteks kesejahteraan ekonomi kerana itu sangat sangat konsisten di seluruh negeri, seluruh Malaysia. Ya. Maknanya cabaran ekonomi ini salah satu angle yang menjadi buat bicara lah dalam kalangan anak-anak muda yang perlukan, yang kita seharusnya persiapkan untuk membangunkan ketamadunan. Tetapi bagaimana kita membangunkan ketamadunan kalau perutnya lapar, bumbungnya berlubang, dan tidak ada masa depan untuk mereka fikirkan apakah yang mereka boleh sumbangkan lagi kepada negara dan juga agama yang tercinta. Jadi di samping kita sebut cabaran zaman, saya suka juga sebut bahawa belia, umur belia ni kita tidak kisahlah kategori umurnya bagaimana, tetapi yang paling penting adalah dalam setiap perjalanan kehidupan manusia itu ada defining moments yang menjadikan seseorang manusia itu seseorang. Dia ada satu tempoh dalam kehidupannya itu yang menjadikan dia sesuatu yang triggering the whole life, dia punya seluruh kehidupan itu terus berubah, dan kebanyakannya berlaku ketika dalam usia belia ni, usia bawah 40 tahun lagi tu boleh kategorikan. Jadi sebab itulah kita sebenarnya sekurang-kurangnya dalam forum ini saya mau ketengahkan adalah kita perlu untuk memastikan define moments untuk para belia, biarpun belia Sabah ataupun belia seluruh Malaysia ataupun belia seluruh dunia, adalah sesuatu yang pertamanya mereka boleh memberikan manfaat semula kepada masyarakat, kemudian mereka tidak terlibat dengan masalah yang akan membunuh masa depan mereka. Kita ada kerisauan juga apabila belia-belia yang terlibat dalam jenayah dan juga perkara-perkara yang akan merosakkan masa depan mereka, kerana semua hanya terlibat sekali tetapi impaknya itu sampai ke usia lanjut. Jadi kita mau pastikan defining moments dalam kalangan belia, dalam had umur belia ini sangat-sangat berkesan untuk mereka bawa perubahan dan akhirnya menyumbang kepada ketamadunan bukan setakat di Malaysia tetapi seluruh rantau Asia Tenggara sekurang-kurang. Sebab itulah saya menganggap walaupun zaman bapa dulu makan garam memang lebih, tetapi kami sekarang makan Ajinomoto lebih. Jadi perubahan zaman itu ada.
Tetapi bagi saya secara pribadi, saya sangat menyokong dengan kata-kata hikmah mengenai kekuatan ataupun semangat golongan muda itu seharusnya dilandasi oleh hikmah ataupun kebijaksanaan senior-senior kita ataupun bapak-bapak kita. Jadi tidak cukup kalau belia ini dengan semangat-semangatnya sahaja, kata mobena itu, mobena ini, tetapi tidak dilandaskan, tidak dipandu dengan baik dengan hikmah dan kebijaksanaan orang yang lebih berusia dan lebih berpengalaman. Kita risau tidak ada sinergi antara dua golongan ini, kerana sudah terbukti dalam sejarah juga pertembungan dua golongan ini juga bukan setakat ada impak positif, tetapi apakah adakah lebih baiknya kalau tidak ada pertemuan, ya? Jadi mereka boleh bersama-sama dengan semangat dan kekuatan dibawa dan diperhalusi dengan kebijaksanaan dan hikmah. InsyaAllah belia sebagai aset negara itu boleh dijadikan aset, bukan liability. Itu yang paling utama. Jadi cukup setakat itu, Ustaz Fikri. Kita mau dengar Ustaz Badli Shah lagi. Jadi saya untuk round pertama itu respon saya, bagaimana aset belia sebagai aset negara, aset dunia. Tetapi kita perlu nurture dan kita perlu pandu sebaiknya, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Farid atas pencerahan berkenaan dengan bagaimana aset belia itu kita manfaatkan. Kita faham bahawa belia itu harus dibina keupayaannya, disuburkan keintelektualannya, dimotivasikan rangsangannya, dan gerakkan supaya mereka ada kekuatan sepenuh hati untuk mengangkat diri belia itu dan martabat ke peringkat antarabangsa. Dan kita meraihkan juga sidang hadirin dan hadirat yang bersiaran bersama-sama dengan kita melalui Facebook Seminar Fik Belia, boleh like dalam page Seminar Fik Belia, Majlis Belia Sabah, dan juga boleh subscribe di WAP TV, ya, kerana kita akan bersiaran menggunakan media rasmi ini sepanjang seminar kita akan berlangsung. Itu sedikit iklan. Baik, hadirin dan hadirat mungkin tertunggu-tunggu panelis kita yang kita bawakan daripada negeri Pahang yang famous dengan ikan patin tempoyak. Gulai tempoyak ni. Saya Ustaz Bad. Kalau ke Pahang ni, kita kena makan ikan patin gulai tempoyak tu. Itu barulah boleh cerita balik daripada Pahang dan sebagainya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan perkenalkan kerana kita sudah sebal tahu kenaan dengan panelis kita yang kedua ini, Fadil Ustaz Patricia, merupakan imam pertama Masjid Negeri Pahang, dan sentiasa sering keluar di Forum Perdana Al-Ihwal Islam, RTM. Baik, Ustaz Bad. Kalau kita lihat, pernah lama namanya Miskin bin Guqair berkata, dia melihat seorang Sulaiman Al-Amasi, ulama tabi'in di Kufah, seorang kanak-kanak. Dan beliau bertanya, mengapa engkau meriwayatkan hadis kepada budak-budak kecil ni? Persoalannya. Miskin bin Guqair berkata, apabila seorang dia melihat Sulaiman Al-Amasi, ulama tabi'in di Kufah, beliau menjawab, budak-budak ini kelak yang akan menjaga agamamu. Ini dalam syarah asbab al-hadis. Jadi, ulama' dahulu, kalau kita memahami, mereka tidak memperlakukan kalangan remaja atau belia seperti budak-budak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, mereka memandang bahawa anak-anak kecil ini adalah orang dewasa yang membawa amanah yang besar. Persoalan. Kita lihat bagaimana belia yang dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak contoh-contoh yang kita boleh bawakan. Jadi kita minta pada malam ini Ustaz Bad, yang berbahagia Datuk Ustaz Bad, terangkan bagaimana para belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mahsyur dan dapat membina karakter mereka pada zaman mereka untuk kita contohi di zaman ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان. Yang saya hormati Fadil Ustaz Fikri bin Muharram selaku moderator forum pada malam ini, rakan bicara wara Saudara Farid bin Haji Sainuri, seterusnya yang saya raikan juga para belia, belia wanis, para pelayar, para penonton diskusi webinar Fit Belia 4.0 yang datang dari utara didoakan moga sejahtera, yang datang dari timur didoakan moga sentiasa makmur, yang datang dari barat didoakan supaya sentiasa berkat, yang datang dari selatan didoakan supaya sentiasa mendapat keampunan. Mudah-mudahan diskusi webinar Fiqh Belia 4.0 kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Ya, Nabi SAW dakwahnya itu sememangnya ditunjang oleh orang-orang muda, orang belia. Apa sebab? Nabi terpaksa beralih kepada golongan muda kerana orang lama ketika itu sangat mempertahankan bermati-matian tradisi kepercayaan serta ajaran nenek moyang mereka. Dan itu tak dapat nak diubah lagi. Dan sememangnya sejak zaman berzaman, argumen para anbiya dan rasul yang dihadapi oleh mereka kepada kaum mereka adalah mereka tidak mahu mengikut ajaran mana-mana Nabi dengan alasan tidak mahu mengubah pemahaman nenek moyang. Itu daripada dulu lagi. Kaum Nabi Nuh misalnya, ketika Nabi Nuh kaumnya mengingkari kerasulan baginda, alasan yang mereka beri tidak pernah dengar pada zaman nenek moyang mereka. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allahu la anzala mala'ikata ma sami'na bihadha fi abaina. Maka ketua-ketua kafir itu, mereka kata, kamu ni wahai Nuh hanya manusia biasa saja seperti kami. Kamu bertujuan nak upkan diri kamu, nak melebihkan diri kamu daripada kami. Kalau Tuhan nak menghantarkan seorang rasul, tentulah dihantar malaikat jadi nabi, bukannya kamu. Dan kami tidak pernah dengar nama kamu daripada cerita nenek moyang kami dulu. Ini surah Mukminun ayat 24. Begitu juga Nabi Hud ketika berhadapan dengan suku Ad, argumen mereka pun sama juga kerana kepercayaan nenek moyang. Dan ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 70. Sama juga ketika Nabi Saleh berhadapan dengan kaum Samud, argumen yang diberikan oleh kaumnya sama juga kerana ajaran Nabi Saleh tidak pernah ada di dalam ajaran nenek moyang mereka. Itu disebutkan dalam surah Hud ayat 62. Begitu juga kaum Syu'aib ketika dia berdakwah kepada kaum Madian, orang-orang lama argumen mereka sama saja, iaitu mempertikaikan kenapa kami perlu tinggalkan ajaran nenek moyang kami. Ini surah Hud ayat 87. Dan termasuklah junjungan Nabi SAW juga mengalami isu yang sama. Kaum Quraisy lebih berpegang kepada ajaran nenek moyang daripada mengikut petunjuk Allah SWT. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang kafir itu, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya mengikut apa yang kami dapati nenek moyang kami lakukannya. Ini surah Luqman ayat 21. Sebab itu saudara, hatta orang yang Nabi sayangi sekali, Abu Talib. Abu Talib pun sampai penghabisan usia umurnya, dia tetap mengikut ajaran nenek moyangnya. Sehingga kan kata Musayyib bin Hazan dalam satu riwayat, ketika Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi SAW datang kepada Abu Talib. Fawajada indahu Aba Jahlin bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Nabi sampai, Abu Talib sedang terbaring nazak,
dan di sekelilingnya ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Jadi ketika Nabi sampai kepada bapa saudaranya, Nabi berpesan, "Ai ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai bapa saudara kesayanganku, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan bela engkau di hadapan Allah nanti. Tetapi apa kata Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah? "Ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib? Adakah engkau nak membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib?" Hatta qala Abu Talib akhir ma kalamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. Maka sehinggalah Abu Talib itu memilih ucapan terakhirnya, iaitu dia mengikut agama nenek moyangnya, iaitu agama Abdul Muttalib, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saudara, saya bawakan sekelumit kisah ini nak menunjukkan bahawa Nabi kita bukannya senang nak berdakwah semasa pasca Mekah. Kerana orang-orang lama memang mereka tidak mahu mengubah apa yang sedia ada. Maka di sinilah pentingnya orang muda. Orang muda lah yang telah menunjang kekuatan dakwah Nabi. Sebab itu Nabi mengambil keputusan untuk memberi tumpuan kepada belia ketika itu. Justru itulah ketika penghijrahan yang pertama ke Habsyah, Nabi telah melantik seorang ketua rombongan, chef de mission. Usianya baru 20 tahun. Siapakah dia? Ja'far bin Abi Talib. Seorang yang sangat muda. Menjadi ketua rombongan. Yang perlu bawa, ialah kita baru jadi mutawif umrah pun dah pening. Macam-macam jemaah bawa perangai. Ini nak bawa satu orang pergi negara orang. Nak mengadap secara diplomatik, berjumpa dengan Raja Najasyi lagi. Nak ada protokol, orang muda saja Nabi hantar. Begitu juga sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu digelar Yathrib. Nabi tidak pergi menonong begitu saja. Tetapi Nabi hantar seorang diplomat muda dia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang usianya ketika itu baru 24 tahun, dan dihantar menjadi utusan Nabi ke Yathrib untuk buat perbincangan, buat usul-usul sebelum masuknya Nabi kita. Dia telah buka jalan dah. Ini Mus'ab bin Umair. Begitu juga seorang pemuda yang Nabi cintai, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Seorang muda yang begitu semangat. Nabi daripada perang Uhud, Usamah baru umur dia 10 tahun. Dia dah daftar diri untuk pergi perang. Nabi tak benarkan. Dia seorang begitu berani sekali. Masa dia lahir picit, Nabi letakkan Usamah di paha kanan, letakkan Hasan bin Ali di paha kiri. Ini dua-dua kekasih aku, kata Nabi. Jadi Usamah bin Zaid, usia baru 17 tahun, telah dilantik sebagai panglima tiga bintang untuk membebaskan Palestin ketika itu. Maka saudara, bagaimana Nabi sangat mengambil memberi tumpuan kepada orang muda. Soalnya bagaimana Nabi bina karakter ini? Macam mana Nabi bina belia pada zamannya? Ini ingin saya berkongsi kepada saudara-saudari sekalian. Pada zaman itu, Nabi dia develop karakter dan juga tahap intelektual para sahabat. Dan ini sangat mustahab. Baik itu hari ini, dasar pendidikan negara banyak bercakap soal IQ, intelligent quotient, yang mana kita nak mengukur indeks kecerdasan seseorang, tingkat kepandaian seseorang. Kita tak nafikan IQ itu diperlukan. Sekolah dulu-dululah saya budak pandai kerana ikut IQ. Kelas sekian ni semua cerdik semua. Yang krimia semang dia krimia, bakal SPM semua aggregate bawah 10. Yang ni kelas sederhana sikit. Yang hujung sekali kelas paling bodoh sekali. Ini dululah. Sekarang kita tak tahu sistem ni ada lagi atau tidak. Artinya IQ yang diukur. Kita base kepada result. Kita tidak nafikan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan iman hidup jadi terarah. Namun 10%, yang 80% lagi adalah EQ ataupun emotional quotient, index emotional.
kebolehan beliau-beliau wanis mengawal perasaan-perasaan dan emosi-emosi negatif. Bagaimana pemuda-pemudi ada sifat sabar, tabah, tekun dan bagai-bagai lagi. IQ kita perlukan. Tetapi dalam suasana pandemik ini, yang paling utama adalah IQ. Paling utama sekali. Kekuatan memiliki kecemerlangan IQ. Tetapi mampu memberi sumbangan terbaik kepada dunia. Antaranya Thomas Alva Edison. Apa jasa dia? Malam ini kita bersiaran semua rumah pakai lampu. Itu lampu guna mentol. Itu mentol siapa yang cipta? Thomas Edison. Pernah dituduh terincat akal. Pernah digantung sekolah 3 bulan. Tapi lampu kita yang menyala malam ini dia yang cipta. Dia cipta mentol lampu tahun 1879. Selepas dia mencuba sebanyak 9,999 kali. Gagal. Kali ke 10,000. Barulah mentol itu menyala. Dan hari ini bukan setakat mentol. Dia telah memiliki 1,093 hak cipta yang dipatenkan atas nama beliau. Sama juga Albert Einstein. Pelajar lembap dan pernah dibuang sekolah. Dia tidak boleh bercakap sampai usianya 3 tahun. Dia mengidap sindrom Asperger, jenis penyakit yang hampir berkaitan dengan autism. Tetapi akhirnya Albert Einstein menjadi tokoh abad ke-20 dengan IQ-nya 160. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat dalam Islam, tradisinya adalah EQ dulu, baru IQ. Emosi dulu, barulah intelektualnya. Dan ini yang Nabi developkan. Sebab itu, kalau kita tengok kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Ihya, dia mulakan bab adab menuntut ilmu dulu. Adab itu adalah emotional quotient. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salih dimulakan dengan etika, ikhlas, taubat, sabar. Kerana tidak ada guna belia kita cerdik tapi mati rasa. Tidak ada perasaan. Rasa itu tidak ada. Mencerca orang, mengejek orang, mentertawa kawan tanpa rasa. Nah, ini masalah. Tidak ada gunanya cerdik tapi kurang ajar. Lepas itu kita mohon dijauhkan orang muda kita daripada bersifat kurang ajar. Laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan umatku mana-mana orang yang tu dan tidak memberi hak yang sepatutnya kepada orang alim. Ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Sebab itu ingat orang muda-muda sekalian. Tiga golongan ni saudara-saudari kena hormat. Pertama orang tua. Yang kedua orang muda. Sesama muda. Yang ketiga orang alim. Nombor satu, hormat orang tua. Kelaklah nangka tinggi di gua. Hatakan dua pastinya tiga. Hormatilah mereka, sayangi juga. Kerana kita juga kan tua seperti mereka. Ingat, orang muda dipanggil pemuda. Orang tua, orang tua walaupun kan jenis motor lebih pada saudara-saudara sekalian. Kan orang tua dia pernah muda. Tapi saudara-saudara yang muda belum tentu tua kalau diadap dengan orang tua-tua. Bukan gua sebarang gua, gua penuh pusaka bonda. Bukan tua sebarang tua, tua penuh ilmu di dada. Mesti mau respect. Lepas itu kita merasa kesal bila melihat ada anak muda, melihat guru sedang mengajar di dalam web didik TV dan macam-macam. Dia mentertawakan guru itu. 12 harakat. Dikira 12 harakat dia punya gelak ketawa dia kepada guru itu hanya kerana tidak betul sebutan bahasa Inggeris. Ini biadab. Ini tak sepatutnya berlaku. Tak sepatutnya berlaku. Cuma ingin saya kongsikan. Kalau ini hujung pertemuan kita lah. Kaedah pemerkasaan Rasul SAW bukan sekadar IQ, bukan sekadar EQ. Nabi tambah satu lagi yang dipanggilkan sebagai TQ. TQ ni Tauhid Quotient. Prinsip Tauhid inilah telah berjaya melahirkan revolusi hidup dan integriti di kalangan para sahabat. Sebab itu saya kira, moderator, kalau dapat kita dekati orang muda dengan pendekatan IQ-nya kita bangunkan, EQ-nya kita berikan jiwa, ada roh, ada semangat dan kita berikan T, Tauhid Quotient, insyaAllah mereka ini akan jadi
orang muda yang boleh kita harapkan, bukannya pemuda taik kuda semua. Ah, itu kita tak nak aja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, itu itu dia buah silat pemuda belia dan belia wanis yang Ustaz Bad bagi kepada kita. Buahnya sudah ada. Okey, tinggal kita ambil isi dan intipati daripada apa yang disampaikan. Okey, makna benarlah apa Tuhan kata. Dahulu belia, sekarang beliau. Belia, dahulu belia itu banyak manfaatnya. Sekarang beliau tu banyak kesan dan juga pendekatannya yang tepat kepada belia zaman sekarang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey, bila sebut EQ, IQ ini sudah jelas ya, bagaimana kita sebagai seorang belia khususnya ataupun beliau di sana perlu lihat kepada konteks keilmuan keintelektuan itu sangat sangat penting. Okey, mentor dan guru mesti ada. Okey, kalau ada gurunya, ada mentornya. Kalau ada mentornya, ada mentinya. Sebab kita merujuk kepada mentor kita untuk melakukan sesuatu. Begitulah kalau Rasulullah SAW itu sebagai mentornya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali itu adalah menti yang terbaik di zamannya. Baik. Kita beralih kepada saudara Farid. Okey, dalam pusingan yang kedua ini. Okey, kita melihat bahawa cabaran belia masa kini sangat-sangat banyak disebutkan pada awal sesi tadi. Cabaran ekonomi, cabaran pelbagai lagi, apatah lagi pasca pandemik COVID-19 ini, pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita melihat bukan pentingnya belia sahaja terletak kepada bilangan belia yang ramai itu, tetapi tenaga utama di dalam masyarakat. Mereka harus berperanan untuk menjadi penyambung generasi ke satu generasi. Okey, melihat konteks kita di Sabah. Okey, mungkin ramai daripada Sabah ini hari malam ini dalam forum kita. Okey, bagaimana Farid lihat bahawa ruang dan peluang sewajarnya yang kita harus berikan kepada belia khususnya di Sabah, kerana senarfik belia kita ini tuan rumah kali ini adalah negeri Sabah. Okey, dan kita melihat supaya kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah ataupun terus ke hadapan, terbang bersama-sama. Silakan. Untuk soalan kedua ni, Ustaz Fikri, saya rasa sudah terjawab sebenarnya oleh Ustaz Datuk Badlishah tadi. Serba sedikit ada tempiasnya sudah kena. Bila sebut pasal intellectual quotient, emotional dan juga tauhid quotient. Saya menunggu juga apa yang T ni rupanya tauhid. So, satu ilmu baru untuk saya dapatkan juga pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya respon daripada konteks Sabah sahaja Ustaz Fikri, bagi menyantuni juga saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang sedang menonton daripada negeri-negeri lain, saya suka untuk bicara secara menyeluruh ya, secara nasional lah lebih kurang. Tapi just to bagi figure, jumlahnya, kerisauan kita dengan pembangunan belia ini bukan disebabkan belia ini banyak masalah, tidak. Setiap zaman tu ada cabaran dia. So, zaman Ustaz Datuk Badlishah pun zamannya lain, cabarannya lain. Cuma, yang kita risaukan kenapa anak muda ini perlu dibangunkan sebaiknya, penuh dengan kaedah-kaedah yang Ustaz sebut sebentar tadi, seperti dia, character development, dengan intellectualnya, dengan adabnya, dan juga dengan kekuatan tauhid kepercayaannya itu, sebab jumlah yang sangat ramai. Ya, di Sabah sahaja jumlah penduduk lebih kurang 3 juta lebih. 50% daripada jumlah keseluruhan penduduk adalah mereka yang bawah 40 tahun. Ha, jadi bila jumlah yang sebegini ramai tidak dapat dibangunkan dengan baik, maknanya for the next 10 tahun, 20 tahun kita akan hadapi satu komuniti masyarakat yang bermasalah dan tidak dapat menyumbang mula kepada masyarakat dan juga negara. Nah, so itu kita risaukan. Kalau kita tidak dapat bangunkan belia seluruh Malaysia, bukan setakat sahaja di Sabah, impaknya nanti satu negara juga akan terasa. Ya, sebab itulah bila Ustaz Fikri tanya, apakah yang perlu diselesaikan ya, untuk sekurang-kurangnya dalam konteks Sabah, belia dapat dibangunkan, bukan setakat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tetapi yang kita mahukan kalau ada rakan-rakan kita yang tak dapat berdiri,
Mereka ada masalah untuk berdiri, kita bersama-sama bantu papah dia untuk berdiri sama-sama. Jadi dalam saya bicara konteks Sabah serba sedikit. Jadi kalau ada senarai itu, saya boleh senaraikan antara yang kita perlukan untuk belia-belia Sabah adalah satu dasar yang saya sudah sebut beberapa kali sebelum ini dalam perbincangan-perbincangan mengenai dasar bukan pandang ke Sabah tetapi dasar pandang ke cermin. Nah, saya suka dengan kekuatan yang ada di setiap negeri dan ada di setiap negara, perbezaan-perbezaannya itu. Ada yang contohnya di Sabah saja kita diperkenalkan dan kita mengamalkan fik Sabahi, bagaimana konteks-konteks penyelesaian yang Islam perkenalkan dalam konteks Sabah, ada caranya. Bila kita perlu menyantuni rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam dengan sambutan Aidil Adha contohnya, kita boleh dibenarkan untuk berdagi daging korban. Kalau kita solat Jumaat di pedalaman tidak cukup 40 orang, dibenarkan juga untuk diteruskan solat Jumaat agar syariat dan juga konteks pengamalan ibadah di luar bandar juga terus dapat dijalankan. Jadi dasar pandangan cermin ini bagi saya, kita boleh tengok kelemahan kita dan juga kekuatan kita. Ya, kalau di Sabah saja, bagi saya yang paling kritikal pastinya kita mulakan dengan, walaupun yang disebut tadi jugalah mengenai intellectual quotient, maknanya kita perlukan pendidikan yang berkualiti, yang sama rata dan seimbang. Kita mahukan peluang dan juga kaedah untuk mendapatkan pendidikan berkualiti baik di Sabah, baik di negeri-negeri yang mempunyai cabaran yang sama. Bila saya sebut cabaran yang sama ini maksudnya cabaran geografi, cabaran sosioekonomi. Di Lembah Kelang ataupun bandar-bandar besar lebih ramai ibu bapa boleh hantar anak-anak dapatkan tuition dan kelas tambahan untuk perbaiki intellectual quotient anak-anak. Nah, tapi untuk anak-anak di jauh di pedalaman terpaksa panjat pokok untuk dapatkan talian internet. Nah, untuk menonton forum malam ini pun tidak semudah rakan-rakan di bandar-bandar. Dan yang kita perlu ketengahkan lagi seterusnya Ustaz Fikri adalah mungkin bukan kita katakan kekuatan kelemahan belia, tetapi ada baiknya kita decentralize fokus kita. Ya, maknanya bukan setakat kalau contohnya kalau di Sabah ini yang orang kenal Kota Kinabalu lah bandar paling besar, tetapi juga kita ada ramai juga rakan-rakan di daerah-daerah lain, di Tongod ada, di Long Pasir ada yang jalannya luar biasa mencabar. Ya, jadi kalau kita boleh decentralize fokus kepada pembangunan-pembangunan intellectual quotient, emotional quotient dan juga tauhid quotient ini, dia lebih merata, lebih seimbang di setiap negeri-negeri berbeza-beza. Sebab kalau kita sebut Sabah paling susah, Sarawak yang paling susah, saya rasa tidak adil juga. Kerana kalau kita bicara rakan-rakan kita di negeri lain, ada juga cabaran yang sama. Yang contoh kita ambil negeri Pantai Timur yang di Semenanjung Malaysia, lebih kurang sama kondisinya. Nah, jadi ada baiknya kalau kita dapat bangunkan anak-anak muda yang jumlahnya sangat ramai seluruh Malaysia ini dengan sebaiknya, terutamanya menggunakan tiga elemen itu, mengetengahkan tiga elemen intellectual, emotional dan juga tauhid quotient itu secara menyeluruh dan seimbang sama rata, barulah kita boleh pastikan anak-anak muda bukan setakat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tetapi yang tidak boleh berdiri pun dibangunkan bersama-sama, dipapah bersama-sama, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Fikri. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Farid atas pencerahan. Okay. Memberi pencerahan kepada kita khususnya anak-anak belia di Sabah, bagaimana kita boleh mengembangkan potensi diri kita, okay, dalam pelbagai aspek. Okay. Kalau Ustaz Bat cerita tadi, itulah yang disebut sebagai IQ. IQ itu sebagai disiplin dalam kehidupan. Okay. Kita ada intellectual, kita ada emotional, okay, yang mana ini adalah satu usaha yang berterusan dalam diri seorang belia, okay, supaya dia dapat menangani segala keinginan dan kelakuan yang negatif. So kita faham, okay, dalam keadaan sekarang ini, kita selalu melihat kepada belia itu jiwanya kuat memberontak, okay, jiwanya kuat untuk menyatakan pandangan, jiwanya cukup untuk menyatakan apa yang dia rasa betul. So itu dalam pusingan yang seterusnya. Okey, kita terus kepada Ustaz Badlisha. Okey,
untuk bercerita tentang kematangan dalam merasan. Okey, kita sebut jauh perjalanan, luas pemandangan. Banyak pengalaman, bertambahlah kematangan. Okey, pengalaman jugalah yang membantu kita untuk merasa lebih matang. So, saya serahkan kepada Ustaz Badlisha, bagaimana pengalaman Ustaz ataupun yang berbahagia Datuk sendiri melihat zaman belia, zaman Datuk dahulu dengan sekarang. Kongsikan. Saya merasa begitu bertuah sekali kerana merasakan atau dapat merasakan zaman belia yang begitu penuh keindahan dan warna-warni. Saya tidaklah terlalu berusia sangat. Dalam usia 46 tahun, saya ingat saya lebih muda daripada mak bapak, saudara-saudari sekalian. Maka saya dalam membesar ataupun ketika remaja itu, membesar di zaman rock begitu trending ketika itu. Dan rock ini satu benda yang sangat indah. Walaupun orang-orang dewasa ketika itu, ya mereka berbeza pandanganlah tentang budaya rock ini. Namun trend itu tetap berjalan dan sangat menggejala. Dan zaman itu kita membesar dengan medium hiburan yang sangat terhad. Tidak ada game, tidak ada handphone, tidak ada internet. Begitu seronok sekali. Kalau pilihan-pilihan hiburan pun tak sangat banyak. Di radio pun tidak sebanyak sekarang stesennya. Kalau nak mendengar lagu pilihan pun, tiap-tiap malam lah radio music pilihan bersama. Ataupun hari Ahad, Pujaan 10 Nescafe. Itu sajalah yang kita boleh dengar. TV pun tak banyak konsert macam sekarang. Semua channel menyanyi, termasuk yang sumbang pun boleh menyanyi sekarang. Ya, ada pertandingan untuk orang sumbang. Dulu ada konsert lah, konsert Kingsway di TV2 dan juara lagu. Itu sajalah yang ditunggu-tunggu. Ada Battle of the Band. Kemudian aktiviti petang, kita main bola. Begitu semua. Saya ingat di Sabah mungkin ada lagi budaya ni kalau di pedalaman. Petang masih main bola. Mana yang kalah kena buka baju. Begitu seronok lah ini zaman kita remaja. Dan benda ni saya tak nampak dah sekarang. Budak sekarang ni semua mata pun dah juling. Mentally pun ni semua dah habis zaman itu. Kemudian zaman belia saya keluar negara. Banyak menuntut ilmu di tempat orang. Cuma masa itulah baru dicerdikkan sedikit dengan erti perjuangan pelajar, suara siswa dan sebagainya lagi. Dan di sana sempat aktif dengan Angkatan Belia Islam Malaysia di cawangan Mesir. Yang masa itu diterajui oleh Al-Fadhi Ustaz Zamri Zainal Abidin ketika itu. Jadi saya melihat beginilah. Dalam konteks remaja belia sekarang ini, saya melihat khususnya sejak Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dikenalkan, orang tidak nampak bahawa belia adalah golongan yang sangat terjejas PKP ini. Dari segi sosial, ekonomi, norma kehidupan dan pelbagai lagi. Dan ini majlis belia kena perjuang habis-habisan. Sebenarnya belialah golongan yang paling memerlukan pendaya upayaan sosial pasca COVID-19 ini. Sebab dari sudut sosial, golongan belia kita tengok begitu terhad sekali untuk melakukan aktiviti di luar rumah. Sama ada aktiviti bersama keluarga, rakan-rakan kita di luar, kita ataupun nak pergi ke kolej, pergi ke sekolah, pergi ke tempat-tempat menarik. Ya, orang muda pergi air terjun atau melaksanakan hobi-hobi yang kita biasa suka lakukan ataupun nak lakukan aktiviti kecergasan fizikal di luar rumah seperti biasa. Itu sudah banyak ada kekangan. Walaupun sekarang sudah ada longgar, ni kita cerita dalam tempoh setahun ini. Walhal indeks budaya sukan Malaysia yang pernah kajian dibuat, golongan belia yang umur 15 hingga 30 tahun merupakan komposisi terbesar yang cenderung melakukan aktiviti fizikal dan sukan. Kalau kita lihat daripada komposisi belia di Malaysia, merujuk kepada statistik Jabatan Perangkat Malaysia untuk suku pertama tahun 2020, penduduk yang berumur 15 sampai 30 tahun dianggarkan ada 9.2 juta orang. Maknanya ini sudah mewakili 27.8% daripada keseluruhan 32.7 juta penduduk di Malaysia. Kita dapati sebelum PKP lagi, ada dah golongan belia dan beliawani sini yang tidak aktif.
kita ada lebih kurang dalam, ada data dulu 5.6 juta belia dan selebihnya adalah belia wanis. Tapi sekarang kita ada hampir 8,000 persatuan belia di seluruh negara. Tapi daripada 9 juta belia ini, dikatakan hanya 2.8 juta saja yang betul-betul masuk persatuan. Mana kita ada sejumlah 5 juta belia kurang lebih yang tidak ada tanggungjawab sosial yang khusus. Belia yang melepak saja dalam kajian 16.3 jam seminggu. Melepak saja, tak ada sebarang kerja. Ini sebelum PKP. Ini golongan yang buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. Tak ada kerja. Persatuan tak pergi. Tak ada apa dia campur. Malam ni yang duduk ni, semua ni yang yang minatnya, yang tak ada, tak ada lah. Main telefon lah. Ilaha irwaz yang malam main telefon. Saya tidak kata salah main game. Tidak salah. Tapi takut kita dimainkan oleh game. Itu aja. Saya khawatir belia sekarang sudah hilang warna-warni seperti zaman dulu punya belia-belia. Zaman dulu belia-belianya itu, dia ada keindahan lah untuk nak dikenal. Dia ada sesuatu yang manis untuk diingat. Sudahlah mereka zaman gadget, zaman gawai, campur lagi zaman PKP, zaman pandemik. Lalu apa yang ada? Tidak ada apa yang ada. Ini cabaran paling besar. Majlis belia, dia kena berfikir sesuatu macam mana kita nak jadikan belia kita jangan jadi introvert. Dan inilah masalah yang sedang berlaku di Jepun. Di Jepun, kerajaan di sana menghadapi masalah pemuda-pemudi belia-beliawanis mereka yang kena satu penyakit dipanggil hikikomori. Hikikomori ini penyakit introvert yang sangat teruk. Iaitu mereka dah tak reti nak bergaul dengan orang. Kita kan sekarang dah tak pandai campur orang. Ceramah forum pun pakai skrin saja, tak boleh pegang, tak boleh apa. Salam jauh sekali. Nampak orang lari, kalau berselisih semua ambil jarak. Memang kita dah jadi introvert tanpa sedar. Tetapi introvert kalau tidak dikawal, jadilah penyakit hikikomori. Di Jepun, 700 ribu individu, purata umur bawah 31 tahun, didapati duduk terperap 6 bulan di rumah, layan komputer saja. Adakah ini belia pemuda yang nak kita bawa dalam masyarakat kita? Jangan! Dan hari ini gadget sudah jadi satu masalah. Kajian oleh MCMC, SKMM, setiap tahun mereka keluarkan data. Sekarang ini penggunaan handphone di Malaysia melebihi penduduk di Malaysia. Handphone di Malaysia sekarang melebihi 37 juta unit. Padahal penduduk Malaysia cuma 32 juta, pendatang asing ada 6 juta. Dan tiap-tiap tahun handphone meningkat 3.4 juta tiap-tiap tahun. 61.1% adalah pengguna lelaki, 38.9% adalah perempuan. Dan negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, dia sama dengan Penang, Kedah dan Sarawak. 6.7% penduduknya semua pakai handphone. Dan yang paling mengejutkan, ada seramai 198,286 orang di negara kita yang gunakan 5 handphone serentak. Ini buat apa sampai 5 handphone? 5 handphone. Berapa admin WhatsApp dia jadi admin ni? Banyak betul. Ada 254,938 orang yang ada 4 handphone. Seramai 849,795 orang ada 3 handphone. Dan ada 6.77 juta orang yang ada 2 handphone. Dan ada 20.25 juta orang yang ada 1 handphone macam kita semua. Saya bawakan angka-angka ini nak menunjukkan kalau kita tidak berbuat sesuatu, belia pemuda kita akan jadi orang yang sangat introvert. Dahlah PKP menyebabkan mereka tidak keluar, tak boleh bersukan, tak boleh berpeluh, tak boleh bermain dan macam-macam lagi. Kemudian tidak digalakkan berkawan, bercampur dengan orang, tak boleh bersentuhan dan sebagainya lagi. Maka membesarlah pemuda-pemuda ini beribukan televisyen, berbapakkan game dia, itu sajalah. Mereka lebih kenal apa siaran bagus di dalam Netflix, itu lebih dia kenal. Siri apa yang bagus, apa kalau nak layan malam esok, itu lagi dia tahu. Tapi general knowledge out. Waktu berita pukul 8 tak pernah tengok. Jadi, majlis belia, persatuan belia, orang belia, kita kena buat sesuatu. Buatkanlah satu bubble sukan ke, satu gelembung sukan ke, supaya orang muda mesti turun, bermain, berlari, keluarkan peluh.
Nanti kalau sudah umur 40 ke atas, lutut sakit, gout, go out, macam-macam. Tak boleh jogging lagi. Naik basikal pun orang geli lah tengok. Tertonggik-tonggik dah tua. Masa muda ni, kita mau aktif sikit lah. Jadi kita ucap tahniahlah kepada KBS, Datuk Seri Rizal dan Marikan, yang banyak memperjuangkan isu-isu sukan. Dan belia ini, nampak banyak perkara-perkara kita lihat dia buatkan gelembung sukan dan sebagainya. Sebab orang muda mesti turun, mesti keluar, mesti aktif. Ini baru namanya pemuda. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat. Okey, so nasihat kepada anak muda. Okey, dan dikongsikan pengalaman sahabat bagaimana zaman dia itu mematangkan dia merasa kehidupan belia zamannya itu pun sebenarnya memberikan kesan. Okey, kita memahami bila kita belajar sesuatu 30 tahun ataupun 20 tahun yang lepas adalah membentuk apa yang ada kita sekarang. Mustahil kita dapat melihat, kalau dulu saya kecil-kecil melihat Ustaz Bat sebagai penceramah di forum Perdana Ahlewan Islam, hari ini tidak sewenang-wenangnya Allah mempertemukan saya dengan Ustaz Bat dalam satu sesi forum. Mungkin sebab ialah dulu mamak bapak tengok malam Jumaat, duduk tengok Ustaz Bat tengah ceramah tu. Dia tengok, lama bersiaran bersama-sama. Kan, orang tua kita begitu. Rupanya didikan 30 tahun yang lepas itu ada juga kesan. So maknanya kalau ada belia zaman sekarang ini, so persiapannya untuk 30 tahun akan datang itu dan sebagainya ataupun panjang lama masanya itu perlu melihat bahawa apa yang akan disiapkan untuk zaman akan datang. Ya. Yeah? Okey, sekali lagi saya ulang. Dahulu belia, sekarang beliau. Okey. Seterusnya mungkin kita melihat kepada kalau ada soalan-soalan daripada para penonton kita di media sosial, insya-Allah saya menunggu daripada kita punya bahagian teknikal untuk kalau dapat naikkan, kalau ada soalan-soalan yang boleh kita kongsikan, okay, kepada panel kita mungkin selepas ini, okay, di pusingan yang seterusnya. Baik, Saudara Farid, okay, mungkin sedikit tercabar Saudara Farid bila mendengar apa yang disebutkan cabaran daripada Ustaz Bat berkenaan dengan majlis belia harus mengambil peranan yang cukup-cukup penting, okay, bagi melihat suasana masalah-masalah ataupun peluang-peluang belia pada masa akan datang. Okay, so inilah sebenarnya kita mau memahami fik belia dan beliau. Eh, inilah konteks kita memahami fik belia dan beliau yang kita adakan seminar pada malam ini ataupun forum kita pada malam ini untuk kita berseminar 2 hari nanti untuk mengupas banyak tajuk-tajuk yang akan dibangkitkan tentang belia dan keluarga muda, belia dan juga keusahawanan, belia dan akidah, hadis dan sebagainya. So ini semuanya adalah akan mendatangkan satu resolusi yang terbaik pada majlis belia sahabat untuk mengambil inisiatif ini. Okay. So baik kepada Farid, okay, harapan pada para belia mungkin yang sudah berdaftar untuk program kita pada hujung minggu nanti, pada 3 dan 4 April nanti, dan juga harapan sebagai tangguh organisasi majlis belia, ya, yang tertinggi, bagaimana harapan supaya peserta ataupun yang belum menyertai program seminar fik belia pada 3 dan 4 April nanti mendaftar, okay, untuk mengikuti program kita pada akan datang. Untuk penonton yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini, ini belum lagi kemuncak seminar. Ini baru teaser. Tengok teaser sudah sangat-sangat orang bilang sedap. Sedap dia punya teaser ni. So bayangkan nanti 3 dan 4 April nanti dengan barisan panelis yang kita bawakan khas, lagi banyak ilmu kita boleh dapat dan banyak lagi input-input baru yang kita dapat garap dan juga selesaikan bersama, insyaAllah. Dan saya sangat berbangga juga apabila Ustaz Badisyah sebut perjuangan ataupun gerakan kebeliaan yang beliau sangat aktif di Abi Mesir itu menjadi salah satu platform, ya, untuk bergerak dan terus sampai ke di mana beliau sekarang. Sebab itu jugalah pergerakan belia ini bukan semata-mata, ya, kita berseminar di depan scene, di depan screen, kita berseminar dalam dunia maya. Tetapi kita pastikan juga rakan-rakan kita yang jauh daripada
budaya, inilah budaya keilmuan yang berat begini ya, saya boleh istilahkan berat ya bagi setengah orang, ya, tetap juga dapat, dapat juga manfaat walaupun ketika COVID inilah, COVID melanda, memang memang benar yang Ustaz Badrisha sebut tadi mengenai isu-isu bagaimana, kenapa belia itu perlu actively, physically aktif, ya, mana secara fizikalnya kena aktif, sebab lumrahnya memang, memang begitu, kalau tidak dia tidak boleh function dengan baik. Sebab itu seminar ni kita buat bukan hari-hari, ya. Dia special edition Fik Belia, cerita pasal belia dalam norma baharu. Jadi insyaAllah rakan-rakan yang belum berdaftar boleh berdaftar supaya tidak terlepas, dan kalau sudah berdaftar kena ajak lagi lah rakan-rakan yang lain, dapat manfaat sama-sama untuk 3 dan 4 April. Tapi insyaAllah esok ada juga pra-seminar kan, Safikri? Esok ada pra-seminar, ada forum lagi. Itu juga teaser sebelum kita ke seminar yang sebenarnya. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Saudara Farid. Okay. Berkenaan dengan harapan supaya dapat banyak lagi yang mendaftarkan diri khususnya pada program seminar Fik Belia kali keempat daripada 3 dan 4 April nanti. Baik, ini mungkin soalan yang terakhir, okay, kepada panel kita Ustaz Badrisha. Okay, berkenaan dengan belia Muslim khususnya. Okay, kalau Ustaz sebut tadi banyak berkenaan dengan kehidupan belia di zaman Rasulullah SAW. Okay, cabaran belia untuk masa akan datang. Okay, mungkin tips terakhir untuk Ustaz titipkan kepada kami, anak-anak belia ataupun ibu bapa mungkin yang menjadi wakil kepada beliau. Okey, untuk disampaikan nasihat ini kepada anak-anak mereka di luar sana. Okey, bagaimana pengisian kehidupan sebagai belia Muslim yang boleh menjadi panduan, okey, khususnya pada peserta seminar Fik Belia 4.0. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fikri. Saudara-saudari sekalian, bila menyebut kalimat belia, belia ini dia asalnya dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ini adalah bahasa elit India yang dipinjam dan dimasukkan di dalam bahasa Melayu. Perkataan bahasa Sanskrit yang disenaraikan oleh Zaba tidak kurang daripada 388 patah, tetapi yang digunakan tidak lebih daripada 200 patah saja, melibatkan sekurang-kurangnya 14 bidang dalam bahasa Melayu. Termasuk belia ini, dia daripada perkataan balia. Apa makna balia? Balia ini budak-budak, sikir atas, orang tua sikir bawah. Artinya dia ngam-ngam saja. Daripada perkataan balia ini, dia melahirkan, dia anagram daripada belia, melahirkan belai, lebay, belia. Itu antara yang anagram daripada belia. Sebab itu kalau kita susun, dia akan jadi complete sentence. Belailah belia, moga jadi lebay, kalau tidak kita terbelia. Dia sama saja perkataan itu. Apa sebab? Ialah nama pun orang muda. Orang muda sifatnya degil. Kesana mengusik, kemari menjongkil. Pikiran bengkok, hati pun dekil. Dia tegur siapa, dia membedil. Apa sebab? Umur baru setahun jagung. Darah baru setampuk pinang. Akal baru selilit telunjuk. Bak kata adat, balak baru, balak muda. Nak dibuat tiang, tak berteras. Kalau nak dibakar pun tak berbara. Sebab itu orang muda ini, dia payah untuk kita nak kawal mereka kalau tidak dididik. Sebab itu kepada para belia, remaja, termasuklah remaja purba yang juga ada dalam forum kita malam ini, orang muda ni kita kena guide mereka. Sebab usia muda sangat bermakna. Dan usia muda kita letakkan harapan. Bazar Ramadan singgah membeli, kuih dan lauk juadah berbuka. Sementara muda sedarlah diri sebelum tua datang menjelma. Sebab itu kita tidak pernah dengar orang letak harapan pada orang lama. Minta maaf. Kalau ada yang menonton ni umur dah 5 series ke atas, minta maaf, bukan nak kecilkan hati tuan-tuan, tidak. Tapi saya tak pernah dengar orang letak harapan pada orang lama. Saya tak pernah. Tuan-tuan pernah dengar ada orang ucap dalam pilihan raya, pakcik-pakcik harapan bangsa, makcik-makcik inilah semua tiang negara.
Sabah akan maju dengan pakcik dan makcik lah sekian. Saya tak pernah dengar ucapan begitu. Walau nak menang undi sekalipun. Yang akan kita dengar adalah, hey pemuda harapan bangsa. Pemudi harapan pemuda. Berikan aku 10 pemuda akan kugekarkan dunia ini, kata Soekarno. Tapi berikan aku 10 orang tua akan kugegarkan Gunung Merapi, kata dia. Bukan mengendah-endahkan orang tua, tidak. Tapi harapan itu memang diletakkan pada orang muda. Jadi orang muda tolong. Bila harapan sudah diletakkan, bagaimana masa depan tanah air kita lagi 10, 20, 30, 50 tahun? Bagaimana Islam di negara kita lagi 100, 200 tahun? Semuanya tetap pada bahu saudara-saudari sekalian, orang-orang muda. Asatizah orang tua-tua ini dia akan habis. Yang dah 5 series, 6 series, 7 series. Habis. Mereka akan pupus. Saudara-saudari inilah tempat kita letakkan harapan. Sebab itu tolong. Wahai orang muda-muda sekalian. Pertama, jangan lembik. Orang muda jangan lembik. Hati lemah, fikiran pendek. Pendirian goyah mudah tergolek. Bekerja lengah, kurang selidik. Orang muda kena ada daya tahan. Tahan berhujan, mau berpanas. Tahan bersusah, berpenat lelah. Tahan berlenjin, tak kering kain. Tahan berteruk, sepepak teluk. Tahan bersensudung, sepepak tanjung. Tahan berbagan, sepepak hutan. Tahan bertumang, berbedak arang. Tahan berkain, selai sepinggang. Tahan hidup, berkalang leher. Tahan mati, berkalang tanah. Tahan berhaus, mahu berlapar. Tahan merapah, semak belukar. Ini baru orang muda. Orang muda, tolong. Janganlah sibuk sangat dengan dunia kita saja. Tolong, cakna. Ni, selepas COVID, ramai orang sedang susah. Ayuh kita bantu. Kita pun susah, orang pun susah. Sama-sama kita bantu. Kita ada kudrat. Maka sementara diberikan usia muda inilah, jadilah belia berjiwa teguh. Duduk tegak amatlah kokoh. Diterpa ribut tidakkan roboh. Iman kuat, ilmu pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Perangai elok tidak tercela. Akhlak dijaga, maruah dibela. Agama dijunjung di atas kepala. Ingat, kalau ingin jadi pohon paling tinggi, perlu bersedia ditiup oleh angin. Kalau tidak mahu ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin. Tapi hidupnya dipijak orang. Pilihannya di tangan saudara-saudari sekalian. Wahai belia dan belia wanis. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Bat. Itulah saya dah katakan. Kalau kita tidak berseloka, tidak berpantun dengan Ustaz Bat, tidak sah forum kita pada malam ini. Baik. InsyaAllah Ustaz Bat. Okay, kita ada soalan ya daripada penonton. Okay, sebelum kita akan pada sesi penggulungan ataupun penutup kepada forum kita pada malam tadi ini. Tadi bukan penutup lah ya? Mau penutup sudah. Ustaz, masih ada lagi pantun kan Ustaz? Oh, habislah pantun dah. Cukuplah. Ada soalan lah. Lain kali lah. Ya dah habis masa dah. Okay. Bateri dah habis. Bateri laptop dah habis. Okay, baiklah. Okey, kita menghormati kepada orang beliau. Merah bateri dia. Dah merah bateri dia. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Bat. Okey, kita baru dapat naik link queue daripada urus dia berkenaan dengan soalan daripada penonton. InsyaAllah kita simpan soalan ini dan kita akan berdiskusikan pada seminar akan datang. Baik, kita bagi ruang seminit kepada Farid untuk bagi kesimpulan. Ya Allah, ingat kan habis sudah. Kesimpulan ya. Sebagaimana yang Ustaz Banisha sudah ringkaskan, rangkumkan, bagi saya itu sudah cukup sempurna. InsyaAllah kita bukan setakat mendengar, tapi kita amalkan juga nanti. Dan pastikan, yang pastinya seminar Cik Belia tidak akan terhenti di sini, bukan sekadar pengisian, tetapi akan dirangkumkan dalam satu resolusi besar untuk tindakan kita bersama. Jadi jangan tinggalkan dan pastikan bersama-sama dengan kami lah di seluruh sepanjang seminar Fiqh Belia berlangsung. Terima kasih kepada saudara Farid. Yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Yang berputik kian mekar, yang mekar kian mewangi dan mewarnai pertiwi. Bangunlah dan bangkitlah beliaku, semarakkan semangat juangmu. Tebarkan keringat dan jasamu,
dunia terbentang luas menanti menagi baktimu. Siap sedia beliaku, cabaran menunggumu di setiap penjuru. Berkat pengetahuanmu, walau apa jua mendatang, bukan lagi batu penghalang. Itulah beliaku, bersemangat, cekal jiwa, yakin diri. Teruskanlah seiringan langkah perjuanganmu, membawa negara menuju mercu, buat bekal generasi penerus. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini. Alhamdulillah, begitulah semangat para belia, semangat belia yang ada pada jiwa panel kita pada malam ini untuk memberikan pencerahan tentang tajuk belia dahulu vs belia sekarang. Baik, kalau kita lihat, okay, ayu belia, siapkan bekal untuk zaman beliaumu pula. Kalau dirimu mahu disantuni di zaman beliaumu nanti, santunilah dirimu di zaman beliaumu kini. Lain hulu, lain parang, beliau dahulu. Belia dahulu, beliau sekarang. Alhamdulillah. Itulah Ustaz. Saya beli Ustaz punya pantun tadi tu bagi penutup kita pada malam ini. Okay. Jadi insyaAllah hadirin dan hadirat yang bersama-sama kita pada malam ini, masa pun telah sampai ke penghujungnya. Kita akan bersiaran esok pada 30 hari bulan pada waktu dan masa yang sama untuk bersama-sama dalam diskusi webinar yang seterusnya yang bertajuk Belia Wanita Antara Kehendak dan Keperluan. Teruskan bersama-sama dengan kami dalam seminar Fiqh Belia. InsyaAllah kita akan hidangkan dengan anda pelbagai intipati dan input-input yang bermanfaat untuk digunakan pada masa akan datang. Sekian sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairul jazak kepada Al-Fadil Datuk yang berbahagia, Datuk Ustaz Badli Shah, Imam Masjid Negeri Pahang, pendakwah kita yang tersohor, dan juga Saudara Farid, Presiden Majlis Belia Sabah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ambil masa untuk bergambar di hujung sesi.